teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Ya, rencananya hari ini kita mau ke salah satu tempat teman ya, di daerah BSD, tepatnya itu Mas Yanto namanya. Nanti rencananya kita mau lihat-lihat koleksi-koleksi programannya dari Mas Yanto. Seperti apa nanti bahan-bahan yang dia miliki, kita nanti akan coba mampir ke rumahnya untuk lihat-lihat. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di tempatnya Mas Yanto ya. Ini kita lihat ada beberapa contoh bahan mame dan juga yang ukuran small. Ini mantap-mantap sekali programannya Mas Yanto ini. Iya, makanya lagi saya dimin dulu, belum saya hapus jaring. Oh, serut itu? Cuma agak kering atasnya itu. Iya. Mau tunas rumah sebentar baru saya ini. Susah deh. Ya, tinggal nunggu rapet. Nah, di sebelah sini ada bahan waru. Ini ada murbe ya. Murbe ini sudah cukup lengkap untuk perantingannya. Juga ada loa. Ini loa dengan dua kaki. Nah, ini waru lokal ya. Waru lokal ini tapi dibikin cebol. Sudah diprogram akar, mantap ini, nanti tinggal bikin tangan-tangan. Dan ini juga kimeng super besar, ini ukurannya sudah mau dicangkok angin ya, ini sedang dicangkok angin. Ini juga kimeng. Nah, ini waru India yang sudah diprogram akar, mantap-mantap sekali programannya nih. Ada asoka di atas, anting putri, juga ada benjamina di sini, ada asam jawa. Dan ini bahan-bahan yang masih di ground, di tanah. Ada loa di sini, kita lihat ini sudah super liuk loanya. Nah, ada juga yang ukuran besar. Jadi ini belum dipindah ke pot ya, sementara beliau masih biarkan di tanah karena masih proses ground, pembentukan perantingan. Ada bahan sancang juga di sini, waru juga ada, ini sancang. Loa berbogel ya. Nah, sebelah sini juga ini ada waru, ada kimeng juga. Ini waru juga ada yang ukuran besar ya. Ini masih di ground sama sedang los perantingan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.